Tap Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita jumpa lagi di acara Impact Kids. Gimana kabar kalian? Sehat? Sukacita? Puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Om Edi kasih judul Metamorfosis Sempurna. Oke ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus sudah melindungi, menjagai, bahkan memberkati kami saat kami tidur. Pagi ini kami akan belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di sini, memberikan hikmat, akal budi, pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali berdoa dan syukur. Amin. Anak-anak, ada beberapa jenis binatang atau serangga yang melakukan metamorfosis atau perubahan bentuk, ya. Ada nyamuk, ada belalang, ada katak, ya, dan ada juga kupu-kupu, ya. Nah, dari sekian banyak binatang yang melakukan metamorfosis tersebut, hanya kupu-kupu yang melakukan metamorfosis sempurna, ya. Nah, anak-anak bisa lihat dari video ini. Kupu-kupu dikenal karena warna yang indah dan pola sayap yang unik. Kupu-kupu telah ada selama lebih dari 56 juta tahun. Mereka hadir dalam berbagai macam bentuk dan ukuran, dan memiliki siklus hidup yang unik. Siklus hidup ini dinamakan metamorfosis. Kupu-kupu memiliki metamorfosis sempurna, yang berarti mereka memiliki 4 tahap hidup yang berbeda. Mereka memulai hidup sebagai telur, yang diletakkan di atas tanaman. Cangkang telur ini akan mereka makan begitu mereka menetas. Tahap kedua adalah larva, atau biasa disebut ulat. Ulat biasa ditemukan di daun dan tujuan utama mereka adalah makan yang banyak dan tumbuh yang cepat. Tahap ketiga dimulai ketika ulat menjadi kepompong. Kepompong ini dinamakan krisalis. Ulat akan menghabiskan beberapa hari atau minggu di dalam kepompong ini, hingga benar-benar siap untuk muncul sebagai kupu-kupu yang terbentuk sepenuhnya. Tahap keempat yaitu saat ulat keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu akan duduk selama beberapa saat sampai sayapnya mengering, lalu mereka akan terbang. Sebagian besar kupu-kupu hanya memakan nektar dari bunga. Tidak seperti tahap ulat, kupu-kupu dewasa hanya dapat mengkonsumsi cairan. Ketika mereka haus, mereka akan menyerap air dari permukaan yang basah. Selain untuk terbang, sayap kupu-kupu telah beradaptasi dengan menyediakan kamuflase. Mereka menggunakan mimikri pada sayap mereka. Umumnya, terdapat pola seperti mata hewan yang lebih besar untuk melindungi mereka dari belakang. Banyak juga spesies yang memiliki sayap dengan warna atau pola lingkungan terdekat mereka. Melalui kamuflase dan mimikri, kupu-kupu telah menemukan cara untuk bertahan hidup dan berkembang sehingga mereka dapat kita nikmati keindahannya selama bertahun-tahun yang akan datang. Demikian Alam Semenit kali ini. Sampai ketemu di episode Alam Semenit yang lainnya. Oke. Luar biasa ya anak-anak ya, perubahan kupu-kupu ya, yang dimulai dari telur, ulat atau larva, terus kepompong, terus baru menjadi kupu-kupu ya. Kenapa disebut sempurna? Karena perubahannya mengalami 4 tahap dan semuanya berbeda-beda ya. Beda dengan belalang ya, awalnya mirip-mirip ya. Dari kecil sampai besarnya mirip-mirip, tidak terlalu perubahan yang signifikan. Makanya belalang tidak disebut sebagai metamorfosis yang sempurna.
Kalau kupu-kupu, dari telur menjadi kupu-kupu itu prosesnya sempurna ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Firman Tuhan pagi hari ini ya mengajarkan kita ya, kita juga akan mengalami metamorfosis yang sempurna ya dengan tubuh kita. Pada saat kapan kita akan mengalami metamorfosis yang sempurna? Ya, yaitu pada saat kita mengalami kematian. Ya, pada saat kita mengalami kematian, maka saat kebangkitan kita akan menerima tubuh yang baru. Ya, tidak seperti tubuh yang seperti ini. Ya. Bedanya di mana? Bentuknya masih seperti ini. Ya, tapi kualitas dari tubuh ini ya jauh berbeda. Jauh lebih sempurna, ya. Tidak ada lagi sakit penyakit di sana. Ya, tidak ada lagi proses penuaan di sana. Ya, karena tubuh yang sempurna itu sifatnya abadi. Ya, mari kita lihat ya dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 44. Ya, Om Edi akan menekankan di ayat yang ke-40 ya sampai ke-44. Om Edi bacain ya. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi berbeda. Meskipun Om Edinya masih sama seperti ini, tapi tubuhnya berbeda. Ya, sudah bukan tubuh duniawi lagi, tapi tubuh sorgawi. Ya. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Puji Tuhan. Ya. Jadi pada saat kita mati, mengalami kematian, tubuh jasmani kita, ya, tubuh alamiah kita itu akan mati. Ya. Tapi pada saat kita dibangkitkan, kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh rohani, tubuh yang sempurna, ya. Dan kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tubuh kita akan sama seperti Allah yang tidak akan mati lagi. Ya, apabila kita di sorga, kita akan bersama-sama dengan Allah dengan tubuh yang tidak akan mati. Kalau kita di neraka, kita juga akan mengalami tubuh yang tidak akan pernah mati, disiksa terus-menerus di sana. Kalau di surga, kita akan bersuka cita terus-menerus di sana. Kalau di neraka, kita akan disiksa terus-menerus di sana, tidak pernah mati dan abadi. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada saat kita mati, pada saat kita dibangkitkan dengan tubuh yang abadi yang sempurna, kita adanya di surga bersukacita dengan Allah, memuji dan memuliakan Allah, melayani Allah di sorga. Ya, itu karena anugerah Tuhan saja. Ya,
yang sudah menyelamatkan kita, sehingga kita pada saat menerima tubuh surgawi, pada saat kita menerima tubuh abadi, kita adanya di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan di dalam hukuman yang kekal. Ya, mengerikan sekali. Kita punya tubuh yang abadi tapi posisinya adalah di tempat hukuman. Tidak pernah mati di sana. Yang ada penyiksaan. Ya, yang ada adalah belerang. Ya, yang ada adalah kertak gigi di sana. Ya, kita mengucap syukur karena pada saat kita menerima perubahan yang ajaib dalam diri kita, posisi kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, begitu luar biasanya. Kelak kami akan mengalami juga metamorfosis, perubahan yang ajaib terhadap diri kami yang fana saat ini. Kelak kami akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak lagi mengalami sakit penyakit. Dan yang lebih luar biasa lagi, pada saat kami menerima tubuh yang sempurna tersebut, kami berada dengan Engkau di surga. Semua karena kemurahan hatimu, semua karena anugerahmu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mengucap syukur akan hal ini. Dan kami juga ingin menceritakan bahwa pada saat kami menerima tubuh yang abadi, tubuh yang istimewa itu, kami berada bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Kepada orang lain kami mau menceritakan itu Tuhan, supaya mereka pun dapat menerima tubuh yang abadi itu dan mereka berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan semuanya ini dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita jumpa lagi di acara Impact Kit berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Pack Kids.